Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada subtopik 3.2, iaitu teknik pertama yang kamu akan belajar, iaitu nama dia Newton-Raphson Method. So, learning objective dia simple je, find the root ataupun x sama dengan berapa sekarang ni. Okay, kita nak cari estimation yang tepat, root dia sama dengan berapa. Okay, so subtopik ni senang je. Okay, sambil-sambil kamu reply text boyfriend kamu yang ketiga tu pun kamu boleh siapkan soalan ni. So, simple je. Baik, step yang pertama adalah kamu kena cari dulu fx dan f prime x. Kemudian step yang kedua, kamu akan choose approximation x naught. Okay, choose kalau dia tak bagi. Kalau dia bagi, kamu guna apa yang dia bagi. Okay, kemudian yang ketiga adalah iteration. Okay, kamu akan substitute x naught ke dalam formula ini. Okay, to get the second approximation of x2. Kemudian x2 masuk dalam x3, x3 masuk dalam x4. Dia akan berulang-ulang. Okay, nanti saya akan bagi tahu cara dia macam mana. Okay, kita bagi kepada example 5. By using the Newton-Raphson method, find the solution of fx equals to x plus to the power of x near x equals to negative 0.5 to 4 decimal places. So dekat sini dia bagi satu equation, satu function. Kemudian dia bagi kita punya x naught. So step yang pertama tadi adalah kita kena ada fx. So fx ni dah ada dah, dia dah bagi dah. Kemudian yang kedua adalah kamu kena differentiate fx tu. So kamu akan dapat 1 tambah e to the power of x times 1, betul? So ini adalah sama dengan 1 tambah e to the power of x sahajalah. Kemudian kita akan masukkan dalam rumus kita. So rumus kita tadi adalah x n plus 1 adalah sama dengan x n minus fx, kemudian f prime x. Ini tak n je. Okay, so ini adalah rumus kita tadi. So dia akan jadi macam mana? So dia akan jadi rumus kita x n plus 1 equals to x n minus by fx adalah sama dengan x plus e x. So ini saya akan letak n, sini akan letak n, over 1 plus e x. Kemudian ini letak n. Okay, ini adalah formula kita. Baik, so kita akan start dengan kita punya Newton-Raphson method. Okay, kita akan buat iteration. So x naught adalah sama dengan negative 0.5. Okay, ini adalah initial value kita. So x1 adalah sama dengan, okay, kamu masukkan dalam kita punya formula ni. Okay, dia akan jadi negative 0.5 tolak, okay, ini dalam kurungan negative 0.5 tambah e negative 0.5 over 1 plus e to the power of negative 0.5. Okay, kemudian kita akan kira guna calculator. So kalau kamu ada calculator yang putih tu, itu lagi senang lah. Okay, dia akan mudahkan kerja kamu dalam chapter ni. Baik, so jawapan dia adalah sama dengan negative 0.5663. Baik, dia nak 4 decimal places, ini adalah final answer. So dalam kita punya jalan kerja, kita kena lebihkan 1 decimal places. So ini dah 4, kita lebihkan 1, dia akan jadi 5. So jawapan ni kita akan dapat negative 0.56631. Baik, kemudian x yang kedua. So x yang kedua kita akan ambil jawapan yang di sini. Kemudian kita akan masukkan dekat formula yang sama. So dia akan jadi macam ni. Okay, tolak dengan negative 0.56631 tambah e kuasa negatif 0.56631. Kemudian ini over 1 plus e to the power of negative 0.56631. Okay, ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 0.5671. Satu lagi decimal places. Okay, 4. Okay, so kita dapat x yang kedua. Baik, dua step yang pertama ni kamu kena tulis jalan kerja yang ini dan yang ini. Okay, x yang ketiga kamu hanya perlu tulis jawapan dia saja. So yang ini kemahiran menggunakan kalkulator sangat penting. Nanti dalam tutorial saya akan tunjukkan macam mana nak tekan kalkulator supaya kita boleh dapat jawapan dengan cepat. Okay, so ini sekarang ni saya guna kalkulator . Untuk x yang ketiga, saya akan dapat jawapannya adalah sama dengan negatif 0.56714. Baik, kalau kamu perasan, x2 value dia sama dengan x yang ketiga. So, bila value dia sama,
kita terus stop. Okay, kita terus stop kita punya iteration dan kita terus bagi jawapan dia. So, kita akan buat conclusion. X adalah sama dengan negative 0.5671. 4 decimal places macam yang dia mahu. Okay. So, saya ulang lagi sekali. Okay, kesimpulan dia. Yang pertama, kamu kena ada fx. Kemudian, kamu akan differentiate fx tu. Kemudian, kamu masukkan dalam formula macam ni. Kemudian, kamu start dengan x0 yang pertama. Dan x0 ni, kamu akan masukkan dalam kita punya formula. Cari jawapan. Pastikan lebih 1 decimal places. Kemudian, dapat jawapan ini. Masukkan balik. Okey, masukkan balik dalam formula yang sama. Kemudian, dapat jawapan yang kedua. Kemudian, kamu kena ingat. Dua step yang pertama ni, kamu kena letak full jalan kerja supaya kita dapat markah jalan kerja. Yang seterusnya, X3, X4, X5, kamu hanya tulis jawapan dia sahaja. Kemudian, kamu akan stop bila kamu dapat dua jawapan yang sama. Katakan X3 ni tak sama. Okay, saya tunjuk contoh lain. Katakan ini tak sama. Katakan dia negatif 0.56713. So, kamu kena teruskan lagi. X4, okay, sama tak lagi? Okay, belum sama. Katakan ini 70. So, teruskan lagi. Okay, sama tak lagi? So, kalau dah sama, okay, kita akan stop dan terus bagi jawapan dia negatif 0.5671. Itulah maksud saya. Okay, so kamu kena tahu bila nak berhenti buat iteration ni. Ingat, dapat nombor yang sama, terus stop. Baik, kita pergi kepada example yang seterusnya. Ini contoh macam soalan exam kamu. Dia ada dua part. Okay, dia ada dua part. Part yang pertama adalah show that the equation has a root. Okay, ini adalah part yang pertama. Part yang kedua, find the root. Okay, so ini adalah contoh past years. Okay, so mungkin soalan kamu akan keluar macam ni. Most probably lah. So, kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Show. Show that the equation 2 sin x minus x equals to 0 has a root between x equals to 1 and x equals to 2. Ingat, yang ini, yang show ni, kita ada berapa cara tadi? Kita ada graphical method, iaitu kamu lukis graf tu. Okay, kemudian lukis graf ada dua cara, sama ada kamu cari point of intersection ataupun kamu cari cut x axis tu. Ataupun algebraic method. So, algebraic method macam mana? Okay, kamu cari F1 sama dengan berapa, contohlah F2 sama dengan berapa, kemudian kamu bagi conclusion. So, ada dua cara, satu, dua. Bagi soalan ni, saya akan gunakan algebraic method sebab dia tak bagi tahu pun guna cara apa. So, senang lagi guna algebraic method sebab kalau guna graphical method, kamu kena lukis. So, kita gunalah cara yang senang iaitu algebraic method. So, kamu ada 2 sin x minus x equals to 0. So, kita ganti 0 tu dengan fx. 2 sin x minus x. Kemudian, kita ada nilai apa? X equals to 1 dalam radian. X equals to 2 dalam radian. Make sure calculator kamu dalam mode radian. Okay. Mode calculator kamu dalam radian. So, when X equals to 1, F1 equals to 2 sin 1 minus 1. So, tekan calculator kamu betul-betul. So, saya akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.682. Okay. Kemudian yang ini F2 is equal to 2 sin 2 minus 2. Ini jawapan dia adalah sama dengan negatif 0.181. So ini adalah positif, ini adalah negatif. Bila kita dapat satu positif, satu negatif, maksudnya sin berubah. Maksudnya kita akan ada satu root, okay, di antara x equals to 1 and x equals to 2. Next kita akan bagi conclusions. Since there is a sign change between x equals to 1 and x equals to 2, the root exists between the interval. Okay, the root exists between the interval. Baik, so ingat, point dia yang kamu kena ada, kamu goreng lah macam mana pun, dia mesti ada sign change dekat mana dan root dia exists. Okay, so sekarang ni kita dah selesai soalan part yang pertama yang show that the equation has a root tu. So kita dah selesai dah. Kemudian kita akan pergi kepada part yang kedua, find the root.
find the root, maksudnya dia mahu x sama dengan berapa. Of the equation by using Newton-Raphson method, give your answer correct to 2 decimal places. So, kita punya jalan kerja nanti kita kena bagi 3 decimal places. Okay, so kita akan ada fx adalah sama dengan 2 sin x minus x. So, f prime x adalah sama dengan 2 cos x minus 1. Kemudian kita akan masukkan dalam kita punya formula. Apa formula kita? Xn plus 1 equals to xn minus fx over ini n f prime xn. Okay, so senang je macam ni. Saya tunjuk cara yang senang untuk kamu buat eh. Okay, di sini kita letak dulu xn plus 1. So, ini adalah xn. Okay, kita mula macam tu. Kemudian minus. Baik, kita salin sahaja fx. So, dia akan jadi 2 sin x minus x. Kemudian kita salin balik f prime x. So, 2 cos x minus 1. Kemudian kita letak sahaja n dekat tempat x ni. So, jadi macam tu. Okay, so kita dah dapat dah formula kita. Biasanya formula ni satu markah. Biasanya lah. Okay, dia ikut atas pemeriksa juga. Kemudian kita mulakan dengan x0. Okey, x0 kita berapa? Ada tak dia bagi dalam kita punya soalan? Okey, ini dia tak bagi x0 kita sama dengan berapa. So, kita nak buat macam mana? Baik, kita tahu dah ada real root di antara nilai 1 dan 2. So, kita boleh ambil apa-apa nilai untuk jadikan dia sebagai x0. Kita boleh ambil 1.2, kita boleh ambil 1.4, kita boleh ambil 1.7. Okey, asalkan nilai dia berada di antara 1 dan 2. Tapi, biasanya saya akan ambil nilai midpoint. Okey, nilai yang di tengah-tengah. So, x0 adalah sama dengan 1.5. Kalau kamu nak try 1.7, boleh. Tak ada masalah. Betul juga. Okey, tapi saya nak mudah kerja. Saya ambil yang midpoint saja. So, x0 saya adalah sama dengan 1.5. So, x1 saya adalah sama dengan 1.5 tolak 2 sin 1.5 tolak 1.5 over 2 cos 1.5 tolak 1. Okay, so ini kita tekan kalkulator. Nanti saya akan ajar kamu cara macam mana nak gunakan kalkulator dengan cepat dan betul. Kita tak perlu taik satu-satu eh. Nanti saya ajar kamu macam mana nak buat tu. So, jawapan dia adalah sama dengan 2.07. Baik, soalan ni mahu final answer dia adalah 2 decimal places. So, ini saya kena ambil 3 decimal places. So, 2.077. Okay, so 3 decimal places kat situ. Kemudian x2. So, ini saya salin balik. 2.077 tolak 2 sin 2.077 tolak 2.077 over 2 cos 2.077 tolak 1. Okay, ini adalah sama dengan 1.911. Okay, selesai kat situ. Baik, jalan kerja kita buat 2 kali saja. Yang seterusnya kita tulis jawapan sahaja. So, yang ini adalah sama dengan 1.896. Dah sama ke belum antara yang ini dengan yang ini? Tak sama lagi kan? So, kita teruskan lagi. X4 adalah sama dengan 1.895. Dah sama ke belum? Belum lagi. Teruskan lagi. Okay. So, ini adalah sama dengan 1.895. So, kalau kamu nampak di sini dah sama dah. Okay, dah sama dah dua ni. Kita stop. Buat iteration. Kita terus tulis jawapan dia. So, X adalah sama dengan 1.895. Okey, macam mana nak tahu jawapan kamu betul? Baik, kita tengok nombor ni, 1.895. Dia berada di antara 1 dan 2, betul? Okey, kalau kamu dapat jawapan, contohnya X adalah sama dengan 20.135 contohnya. So, ini nombor ni tak berada di antara kita punya interval 1 dan 2. Meaning that kamu punya jalan kerja ada salah mana-mana. Okay, so nak tahu jawapan kamu betul ataupun tidak, kita tengok jawapan kamu berada dalam interval ataupun tidak. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Next subtopik kita akan masuk kepada trapezoidal rule. Thank you guys.